content creator atau biasa disebut dengan sebutan YouTuber, ngapreng-ngapreng ojol ya. Itu apa sih gitu kan? Nggak ngerti aku, maksudnya kayak gitu. Kalau itu kasihan sama driver. Kalau kasihan ya udah order aja, nggak usah sekalian buat konten. Udah order, kasih duit berjuta-juta. Kalau memang kasihan, nggak usah pakai buat konten segala, ngensel-ngensel, bilang-bilang salah alamat. Apa sih gitu? Kalian tuh mempermainkan perasaan gitu loh. Oke, mungkin kalian buat konten, terus kalian kasih dia uang. Tapi perasaan dia itu udah kalian permainkan gitu loh. Gitu loh. Mempermainkan perasaan orang itu bukan hiburan. Ini buat konten-konten kreator yang minim karya ya. Ngerti buat konten apa sampai-sampai segitunya ya. Udahlah, stop lah ya buat konten kayak gitu ya. Enggak semua orang itu sama. Nanti kalian juga yang kena ampas, kena batunya. Kalau memang mau bantu, ya udah bantu. Order 50.000, kalian bayar 5 juta. Tuh kalau mau bantu, enggak usah sekalian buat konten apalah segala sampah tuh maksudnya. Enggak ada nilai hiburan itu, enggak ada.